Analisa Technical 21 Mei 2022. Nah, jadi kalau kita rekap kemarin ya, saya bilang ada rising wedge dan memang valid ya. Tapi kalau kita lihat seharusnya kan kalau kayak kemarin itu sama dengan awalnya gitu ya. Kira-kira penurunan berarti 1,33 persenan harusnya. Ternyata kalau dilihat ini penurunannya. <laughs> luar biasa hampir lima persen ya ya jadi eh, tapi paling nggak teman-teman harusnya eh, profit lah ya karena saya udah kasih tahu juga ini memang ada potensi untuk sideways lebih ke bearish dan memang eh, apa namanya di pagi hari di siang gitu ya masih sempat naik segala macam masih sideways ternyata di malam langsung turun koreksinya cukup dalam nah kalau misalnya eh, dilihat saya malam tuh memang nggak trading tapi memang karena apa namanya sudah uh, dari awal dari pagi sampai siang sampai sore malah gitu ya saya udah tradingnya cukup uh, banyak gitu jadi saya takut uh, over trade juga Nah kalau misalnya kita lihat dari tanggal 20 berarti ya kira-kira nah ini ada ada berapa saya masih uh, banyak ngelong tapi banyak uh, longnya itu lebih ke arah yang bullish lah seperti biasa ya. Jadi, apa namanya, tanggal 20 mulai dari ini, ya, XS Short ini masih di, ini kan soalnya pagi-pagi saya subuh-subuh begadang. <laughs> nah, ini uh, ngelong, terus pagi paginya nge-Short, nah, dan semuanya ngelong itu berarti waktu uh, dari pagi ini ya, nah, karena saya lihat ada potensi naik. Nah, malam saya sudah merasa nggak enak tuh, makanya saya udah cukup deh terakhir pun saya cuma sampai jam 6.35. Kalau kita lihat di sini mulai dropnya sekitar jam 9-an. Terus, terus, Nah itulah ya. Jadi kita harus tahu juga memanage apa namanya ekspektasi sendiri gitu bagaimana kalau kita apa namanya sudah ada analisa secara garis besarnya seperti apa dan juga jangan sampai overtrade gitu ya. Ini kalau dilihat saya itu hitung-hitung 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 tuh kemarinnya sampai 20. Ini baru tadi pagi udah profit juga 39%. Padahal margin cuma 20 dolar. ya jadi Uh, sudah 10 kali trading, saya pikir, "Wah, udah deh, saya mau main sama anak-anak aja, <laughs> saya nggak mau terlalu over trade." Dan uh, malamnya memang sebenarnya, kalau kita ambil short, Wah, itu meluber-luber banget ya, tapi ya udah nggak apa-apa, masih ada kesempatan yang lain. Nah, tentu bagi teman-teman yang uh, memang nonton uh, video saya kemarin, saya bilang ada uh, apa namanya support di sini gitu ya malahan ada support besar di sini jadi kalau sudah misalnya jebol kemarin harusnya sudah tahu gitu oh oke okay. ini kemungkinannya bakal turun lebih dalam apalagi udah jebol di sini wah lebih dalam lagi itu ya jadi sempat sampai ke 28.700an ya, nah, saya harapkan semuanya aman lah ya nah bagaimana hari ini kita coba lihat fear and greed masih tetap ya di 13 kalau into the block ini uh, melihat on-chain signals itu uh, bearish, neutral ke bearish gitu ya. Kalau dilihat dari technical score kemungkinan bearish, <laughs> very bearish, malahan uh, trend di one hour juga bearish. Kita lihat kalau dari segi open interest sejauh ini bearish semua ya. kecuali ini ini masih tetap sideways ke bearish ya, ini juga neutral ke bearish. Uh, kalau dari sini tentu uh, open interest banyak berkurang ya. Jadi ini juga lebih ke arah bearish. Ini juga perubahannya nol tuh. Jadi uh, satu jam ke belakang. Jadi memang masih uh, bearish kalau kita lihat long versus shortnya. Lima uh, menit ya pasti banyak yang short. Uh, kita lihat dari yang agak gede dulu masih short, masih short. Nah satu jam sudah mulai ada yang long nih 15 menit uh, masih short ya oke okay, satu jam long itu mungkin posisinya satu dua tiga empat ya Berarti di sekitaran sini mungkin orang sudah mulai optimis ya karena ada bounce speknya lumayan tinggi ini di sini. Nah saya pun tadi uh, mengambil posisi di people gitu ya karena people uh, tadi itu kelihatan sekali bullish dan saya lihat di time frame 15 menitnya itu ada kemungkinan untuk Break gitu, jadi makanya ambil ya. Copet sih, tapi lumayan. Copetnya lumayan gede dapatnya. <laughs> Oke, okay. um, untuk hari ini seperti apa? Kita pertama lihat dari view up Dulu, nah ini uh, pertama sekarang kan udah jam 10 ya. Jadi, uh, makanya saya agak bikin biasanya agak siang kalau teman-teman lihat ya, bukan karena males atau apa, tapi kita mau lihat trennya gitu kalau kita baru apa namanya melihat data jam 7, jam 8 gitu ya itu tren masih nggak kelihatan. Nah, kalau misalnya sudah jam 9, jam 10, nah itu baru mulai kelihatan nih. Nah, kalau kita misalnya open tadi tuh contohnya ya misalnya jam 7 gitu. Wah, kita lihat ini. Ini sepertinya ada kemungkinan naik nih karena di VWAP pun uh, ada hijau gitu ya dan sudah di atasnya gitu. Dan uh, udah tembus sempat ke uh, resisten ini. Jadi kemungkinan ada yang ngelong nih. Nah, ternyata kejebak tuh. Makanya saya lebih ke arah eh, agak siang aja, santai aja gitu ya. <tuh> nah, kalau kita lihat dari sini itu masih di atas VWAP walaupun ini sepertinya mau retest dulu. Jadi eh, apa namanya? ini perlu diperhatikan eh, masih belum eh, pas waktunya ya eh, untuk ngelong apa nge-short untuk sekarang. Oh ya, sebelum lebih jauh kita lihat preset dulu supaya tambah gambaran kita seperti apa gitu ya. Sell 4 jam sell. satu jam tidak ada perubahan. Sell semua. Nah, jadi memang kalau dari data sih kebanyakan lebih ke arah masih bearish gitu ya. Nah, patokannya sejauh ini masih 29100 ini. Kalau misalnya jebol berarti memang lebih ke arah uh, short gitu ya. Nah, kalau kita lihat time frame agak gede, misalnya satu jam. Hmm, banyak perubahan juga, masih sideways ya. Kalau 4 jam seperti apa, kita lihat. Apalagi 4 jam, gitu ya, nggak ada perubahan. Oke, nah walaupun ada sedikit ya harapan. <laughs> ini uh, bull flag ya, di 4 jaman. Nah, jadi kalau misalnya ini... Uh, retest dulu baru ngebreak gitu ke atas ada kemungkinan gitu ya, ada kemungkinan. Tapi karena ini weekend saya agak ragu kalau misalnya bakal BTC bakal pump itu kayaknya agak kemungkinan agak kecil. Jadi paling aman apa? Ini saya ambil di yang apa namanya? time frame kecil. Nah, ini pun langsung turun lagi ya, sudah mau ke VWAP lagi kan. Nah, jadi kemungkinan masih bearish. Kalau mau ngelong posisinya ya ini supportnya 28.900an atau 28.700an itu yang paling aman. Gitu ya kalau misalnya teman-teman ada apa namanya pertimbangan lain atau mau nge-short aja ya jangan sekarang juga gitu loh. Lebih baik kita ambil ke resisten karena ini masih sideways nih ya dari kira-kira jam berapa nih ya dari dari subuh tadi ini sideways nih. Nah, kalau misalnya mau uh, lebih aman, tentu ya sampai ke sini resisten 29900. Wah, jauh banget ya. Udah gitu jangan dipaksa gitu ya. Kalau enggak ya sistem kayak saya copet-copet tadi tapi cari koin yang uh, misalnya kalau mau long ya cari yang bullish. Lihat juga momentum dari BTC-nya gitu ya. Kalau misalnya lagi turun begini, ada nggak potensi dia bounce back sedikit? Tadi saya makanya ambil people kalau kita lihat ya di jam sekitar setengah 10 berarti sebelumnya setengah 10 nah di sini. Nah saya melihat ini kan baru bounce back dia dan di atas VWAP makanya saya berani ambil. Walaupun turun sedikit dia ada naik dulu gitu ya. Nah itu pun langsung kita paling berapa menit doang kok ini? Saya paling lima menit itu lima menit ambil waktu dia naik, people-nya lebih naik lebih tinggi karena bullish kan, sudah langsung TP selesai, nggak pusing, pusing gitu ya. Nah ternyata sekarang memang turun lagi. Nah gitu kalau saya scalping begitu. Kalau mau lebih kecil lagi time frame, ya, kalau rajin boleh lihat. Jadi eh, ini apa namanya lebih ke arah masih bearish ya. Kalau ini apalagi tembus ya udah lebih ke arah bearish. Mungkin sideways di sini nih hari ini mentok-mentok ke resisten ini pun saya agak apa namanya agak pesimis sebenarnya. <laughs> Tapi kalau misalnya sampai ke sini ya itu mungkin bisa momen bagus untuk short gitu ya. Nah, jadi apa namanya ya kita lihat hari ini sideways di sini aja kemungkinan. Kalau lihat dari MFI juga seperti itu. Jadi ini masih di tengah gitu ya. Kalau misalnya dia turun lagi, mungkin sampai ke arah dekat support, ya itu uh, ini sudah oversold uh, mulai naik lagi sedikit gitu ya seperti itulah ya uh, pergerakan kalau weekend memang nggak terlalu banyak tapi supaya teman-teman ada gambaran aja patokannya seperti apa kalau mau long amannya kalau mau short juga gitu ya padahal kan beris kenapa nggak langsung short aja nah, kita lihat risk and reward gitu sekarang uh, rewardnya kalau kita apa namanya kita short sekarang berarti segini padahal kalau long bisa segini gitu ya simpelnya gitu kita pakai misalnya kalau short ini paling bawah loh saya ambil week tuh berarti 1,48 persen ya ya karena ini kan tadi pun bounce back-nya di daerah sini gitu Aduh, <coughs> sorry gimana kalau ngelong kalau ngelong misalnya nah rewardnya 2,53 persen Nah, mengapa itu saya juga tadi mengambil posisi long gitu bukan berarti ini sekarang oh long aja belum tentu gitu kita eh, kalau misalnya apa namanya ini turun terus ya lebih bagus lagi sabar main momentum gitu ya apalagi kalau futures jadi jangan eh, apa nama jangan buru-buru lah dan lihat lagi juga MFI seperti apa volume juga seperti apa nah kita bicara volume kita lihat di sini misalnya contoh ya ini supaya teman-teman ada gambaran lah. Nah, ini volume kan nggak ada apa-apa ini. -apa <laughs> Makanya sideways aja, nggak ada uh, hijau merah, hijau merah, hijau merah. Dan di bawah MA20. Nah, kita bandingkan misalnya dengan people tadi ya. People USDT. Nah, ini. Tadi, uh, apa namanya, posisi jangan satu jam deh. Biar lebih jelas lagi. lima nah, 15 menit gitu ya. Saya tadi ambil mungkin di 389, kalau nggak salah, itu pun sudah mulai telat di daerah sini nih. Ya, sekitaran sini. Nah, mengapa? Karena saya lihat udah mulai break nih, break di MA20-nya, dan sebelum-sebelumnya itu pun kuat banget ya naiknya. Itu nah, jadi PD dong, kita uh, mau ambil posisi uh, long kan udah tinggi kenapa enggak short nah itu juga salah satu kesalahan menurut saya gitu ya ini personal opinion mungkin teman-teman juga ada yang jago begitu ya itu terlepas dari analisa masing-masing kalau kita lihat sejauh ini bullish gitu ya ya jangan di short posisi koin bullish karena risk rewardnya nggak sesuai. Wah, wow, tapi kan sudah tinggi, tinggi memang. Tapi ada kemungkinan nggak dia eh, tadi misalnya ATH dalam 15 ini ya, 15 menit ini. Nah, tuh tadi eh, paling cuma di sini doang atau belum belum nyampe. Tadi cuma di sini doang kenaikannya kan. Nah, eh, masih ada ATH di sini di 15 menit ini loh ya, bukan <laughs> secara keseluruhan. Makanya saya tapi berani gitu. Tetap ambil posisi ini karena saya tahu nih kemungkinan ada ATH lagi nih di 15 menitnya. Nah, benar bisa ke ATH lagi. Ya karena itu volume buy-nya kuat banget nih. Kenaikannya juga kalau lihat MA20 kan suat naik gitu. Ada nggak ke apa penjualan ada tetap nah kalau misalnya nge-short di sini pun set dapat set ya tapi sejago apa ya itu harus ya makanya pertimbangan masing-masing lah semuanya bisa sebenarnya kalau di sini pun short ya cukup untung ya dari sini mungkin tadi juga nah ini kan posisi merah nih bisa short ya terserah gitu cuma kalau saya sih agak anti untuk short coin bullish karena ngeri gitu ya nggak 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 sesuai lah maksudnya apa risk and rewardnya menurut saya gitu. Jadi enakan kita kalau bullish ya di long, cuman tinggal lihat BTC aja kira-kira oh, posisi yang kapan ya. Kalau ini kan kita lihat aduh volumenya begini, begini imut-imut semua gini ya udahlah tunggu dulu aja posisi yang tepat gitu ya. Nah, semoga membantu ya hari ini supaya ada bayangan juga saya tunjukkan lagi supaya teman-teman ingat gitu ya. 28900, 28700 kalau molong dan preferensi lebih ke arah koin bullish gitu ya. Dilihat juga analisa lagi koin bullishnya itu apa aja, terus posisi dia gimana gitu, volume dan juga uh, TA-nya. Terus uh, kalau mau short ya di sekitaran sini. Oke, okay, uh, mungkin teman-teman juga jadinya ada gambaran gitu ya karena kalau saya biasanya walaupun ngomong bearish kok tapi sering lihat ngelong gitu. Nah, karena ini pertimbangan saya. Misalnya contoh seperti ini kan, risk reward lagi. Karena dia udah turun jauh, kalau kita nge-short di sini, bisa untung, bisa banget justru ya. Tapi risk rewardnya nggak sesuai. Untuk sekarang loh ya, kalau mungkin semakin tinggi, nah ya kita mikirin untuk mau nge-short gitu. Nah, jadi eh, mungkin lebih ke arah ngelong. Tapi ya kita lihat posisi aja ngelongnya kapan. Nah, ya Semoga membantu dan juga jangan lupa untuk like, subscribe, serta komen dan share gitu ya kepada teman-teman yang lain supaya mereka mendapatkan manfaatnya. Dan juga kalau misalnya mau cek posisi yang saya ambil atau sudah saya ambil atau mau copy trade ya silakan lihat di link di deskripsi ya saya ada tulis gitu. Oke, terima kasih. Happy weekend teman-teman. Bye.